Ngapain sih? Enggak. Apakah? Enggak. Paskon. Enggak mau. Ini apa-apaan ini? Tolong. Tolong. Aduh. Mas Evi. Jadi cepat ini. Bawa apa? Assalamualaikum. Berhenti. Berhenti. Hei, berhenti. Hei, malah lari. Hei. Assalamualaikum. Ini mayat siapa yang kamu bawa? Hah? Ini istri saya. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau kehilangan dia. Mau dibawa kemana sama kamu? Mau saya bawa pulang. Udah ngapain? Ini udah dikubur, kamu ambil apa gimana? Iya. Oh iya, udah kotor nih. Iya, udah ada tanahnya. Astagfirullahaladzim. Ngapain ini? Pergi. Enggak, ini kamu habis gali dari kuburan? Iya. Saya bawa pulang istri saya. Udah meninggal. Udah kaku kan tuh, udah kaku. Astagfirullahaladzim. Jangan diambil lagi. Ya, ini loh Pak, kita antarkan lagi, kita makamkan lagi yuk. Gak mau. Kasian. Bapak. Bawa pulang. Kasian istri Bapak, kasian. Ya, kamu jangan ikut campur ya. Bukannya ikut campur. Kamu juga. Kasian itu. Ya udah, oke, saya nggak akan ikut campur, tapi saya mau jalan-jalan di sini aja. Ya udah jalan. Enggak, saya pengen lihat-lihat aja. Saya nggak jalan juga. Itu jalan saya. Loh, saya ingin berdiri di sini, hak saya. Saya nggak ganggu kamu. Itu namanya ganggu. Ganggu gimana? Kok kami diam aja kok. Itu tadi ngapain ngejar-ngejar? Orang kaget ya, ada orang pocong. Orang ini istri saya kok, orang pocong. Ya kan udah dibungkus seperti itu. Ya kan cuma bungkusnya aja. Nanti saya mau ganti baju. Ini istri kamu? Iya. Mantan kali. Wah, istri. Coba kalau masih istri, diajak ngobrol. Dia lagi gak mau ngobrol. Dia udah meninggal, Pak. Jadi dia udah mantan kamu. Belum gimana? Nanti saya mandikan juga bangun dia. Kalau dia belum meninggal, pasti dia bisa jalan. Ini kan masih diikat, jadi nggak bisa. Kenapa nggak kamu buka waktu di sana? Kalau dia masih hidup. Nanti harus dimandikan dulu. Biar bisa bangun. Ini udah berapa hari? Baru satu hari. Baru tadi siang. Baru tadi siang, astagfirullahaladzim. Mau ngapain? Jangan pegang-pegang. Pak. Iya, dia nggak bergerak loh. Dia udah kaku badannya loh. Dia udah kaku badannya. Ini gerak. Tuh. Ini gerak, kamu yang gerakin. Ini sudah kaku ya. Jadi maksudnya buat apa kamu bawa lagi? Mau dihidupin lagi. Katanya kan tadi mau masih hidup. Sekarang katanya mau dihidupin lagi. Gimana kamu? Kan dimandiin dulu nanti. Kalau sudah meninggal seperti itu. Astagfirullahaladzim. Om, pegangin pemuda ini om. Oh, konser. Ngapain ini? Enggak. Paskan. Enggak. Paskan. Enggak mau. Ini apa-apaan ini? Tolong. Tolong.
Diam kamu, Din. Jangan teriak-teriak kamu. Ini apa maksudnya ini? Hah? Kalian mau ngerampok saya? Hah? Ngerampok gimana? Menyadarkan bapak. Ngerampok gimana? Kamu tuh nggak punya uang, nggak punya bapak. Mana kamu punya kamu? Uang? Mau diapain coba? Ini mau dikembalikan? Nggak boleh. Saya capek-capek galinya kok. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa? Nggak tahu. Ini mau ngapain? Hah? Terus ini. Ini orang gila ini, Om. Bisa jadi, Mister. Mungkin saking cintanya sama istrinya, dia gila seperti ini. Gila, Mas. Udah diem aja. Saya mau bawa istri saya pulang. Mau dikuburkan lagi ntar. Gak boleh. Di kamu. Justru karena kasihan, gak boleh dikubur. Kok gitu? Ya iyalah. Astagfirullahaladzim. Ya udah kamu aja yang dikubur ya. Nemenin dia. Ya udah kamu nemenin sekalian, dia sambil dia dikubur sekalian bareng. Enggak mau. Makanya. Astagfirullahaladzim. Diam. Di sini diam kamu. Itu kayaknya sudah banyak ininya. Sudah. Oh, dia di baju. Dan baju gimana udah meninggal, kita tinggal ngubur doang. Kan udah dikubur tadi. Terus kenapa digali lagi sama kamu? Itu mungkin udah dikubur. Kamu stres ini pikirannya. Ini benar-benar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah mati ini. Apa-apaan sih? Allah. Apa-apaan sih? Mau ngapain? Diem. Ini masih waras. Balas gimana? Kamu yang gak waras kamu nih. Orang diajak ngobrol sama si nyambung kok. Tuh, nyambung gimana? Satu tambah satu berapa? 11. Tuh kan, Mas Reti. Dasar orang gila. Gila ini. Apaan sih? Makanya ininya ini banget nih. Luas banget nih. Iya, kayak apa? Ini batuknya kayak lapangan terbang. Mas. Apa? Kamu waras enggak sih? Iya, Mas. Bukannya mendoakan istri yang sudah meninggal malah digali lagi gini. Kan udah didoakan tadi. Udah. Ini mau dibawa pulang, gantiin baju. Kamu kan enggak tenang, Mas. Gini loh. Dia ini dalam hitungan hari besok udah mulai menandakan adanya bau busuk. Dibiarin. Astaga. Kamu gak kasihan? Ya? Enggak. Saya gak mau kehilangan dia. Gimana mau kasihan? Bodoh banget ini orang, Om. Kamu bodoh lah. Jawas lah. Diam. Diam kamu. Diam, jangan kemana-mana. Saya rukiah dulu kamu. Rukiah apa rukiah? Kamu punya agama enggak sih? Punya. Agamamu apa? Islam, KPT. Bullshit. Nanti itu di rumah. Ada. Ya Allah. Diem, kamu di sini diem. Enggak ke mana-mana. Baju dulu, kasihan. Kasihan, 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 kasihan. Justru dia kasihan kalau nggak dikembalikan. Nggak tega saya. Nggak tega kamu gali, kenapa? Biarkan dia tenang di alam kuburnya. Jangan kamu gali lagi. Dia udah tenang di sana. Kenapa kamu gali lagi kuburnya? Saya nggak mau kehilangan dia. Semua berpasangan pasti akan berpisah. Saya nggak peduli mau pisah mau enggak, yang penting saya sama dia. Ya udah kan, kalau kamu yang sama dia. Iya. Kamu dikubur sekalian sama dia mau? Ya enggak. Katanya nggak mau pisah kamu. Iya, orang saya bahas itu. Nah itu, kamu
tahu kamu masih hidup. Kenapa yang sudah meninggal kamu gali lagi dari kuburan tenang-tenang di sana? Belum tentu tenang. Apalagi kamu gali seperti ini. Udah ntar bau busuk, menyengat. Kuburan itu kan sempit, apanya yang senang di sana, tenang pun enggak. Asalnya dari tanah harus kembali ke tanah. Kamu mengerti? Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen nampar sebenarnya. Tampar aja meter. Saya pengen hajar orang ini. Iya. Main kekerasan ini. Boleh, yuk. Udah, yuk, panggil polisi. Kok panggil polisi main kekerasan? Kamu masih tahu polisi? Yo, kamu gini. Tapi satu kalau ya udah, kamu pilih mau melawan siapa? Nanti saya bawa pulang. Enggak, sekarang kamu pilih lawan siapa? Lawan saya? Gede-gede semua. Lawan saya? Lawan kameramen saya? Sini, berani. Tuh, saya maju. Hajar. Bukannya serem. Udah, ya. Bawa lagi, kuburkan lagi. Tapi mungkin udah disentuh sama dia, Mister. Bisa jelas dimandikan lagi. Kamu bawa pulang. Astaga. Dan kasih baju yang bagus. Om, jaga dia, Om. Yuk, kita jaga. Tidurin dia. Tidurin dia. Duduk. Duduk. Tak boleh kayak gitu loh. Itu main kekerasan namanya loh. Itu sama kali, Mister. Orang ini kalau disuruh. Jangan begitu lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah. 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 Allah. La ilaha illallah. 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 Allah. Allah. Oh. Astaghfirullah. Sekali dia ya. Iya, ini tulang-tulangnya kelihatan semuanya. Ya mungkin dia mungkin saking cintanya sama istrinya sampai lupa makan mungkin. Gimana ini kita, kita sudah merukyah dia supaya tidak terlalu ini ya, Om ya. Iya, biar dia tenang. Brutal. Nauzubillah min dzalik. Biarkan dia sadar nanti. Biarkan dia merenung.
ya. Saya merasa kalau dia ini karena ya memang itu terlalu cintanya berlebih, dia yang belum mau kehilangan, akhirnya dia melakukan tindakan yang dimana dibisikkan oleh setan, tapi menurut dia itu lebih masuk akal. Ini mayatnya kita apakan? Bisa kita kubur lagi atau gimana? Iya, harus kita kubur lagi. Dimandikan lagi apa enggak akhirnya? Harusnya sih iya. Iya, kan harus sudah terjamah sama dia. Tapi di pemakaman kan pasti ada sumur setiap pemakaman. Iya, biasanya ada air biasanya. Iya. Tapi kan perempuan, apa kita yang harus mandikan? Iya. Enggak usah dimandikan, diwudukan aja. Oh, diwudukan aja ya. Iya. Pak, sudah sadar. Tuh dingin banget Mas Eki. Sudah sadar. Oh, udah bilang kesehatan. Sadar. Kelakuanmu udah sih, kamu sadar. Bismillahirrahmanirrahim Malik ya. Kamu menggali makam istri kamu sendiri dan kamu mau bawa pulang. Astagfirullah. Coba duduk, kamu lihat di hadapan kamu. Ada siapa? Allah. Allah. Lihat ada siapa? Itu kamu yang bawa sendiri. Istri kamu, kamu yang bawa sendiri. Lihat aja, lihat di mukanya. Istri kamu bukan, balik kamu yang bawa sendiri, yang garis sendiri. Bisa di sini? Emang kamu nggak sadar? Ini pasti kalian ya. Jadi gini, tadi bapak itu menggendong dan menggali istri bapak sendiri dari kuburan, katanya mau dibawa pulang, mau dimandikan, mau dipakai baju seperti biasa lagi untuk menemani kamu. Gak apa-apa ini membusuk, gak apa-apa, yang penting saya bisa bersama istri saya. Gak mungkin saya lakuin seperti itu. Iya, orang kamu lagi depresi berat. Enggak percaya kamu? Enggak. Ada videonya. Istri saya udah dimakamkan. Ya kamu yang gali sendiri. Digali sendiri, kamu bawa pulang sendiri. Mau dibawa pulang katanya. Gak mungkin lah, saya gak mungkin lakuin hal yang seperti itu. Udah sadar ke dia sekarang. Soalnya ngikutin apa kata setan om tadi. Iya om. Betul. Ini gimana ini? Ya kita bawa lagi ke pemakaman. Nanti kita wudukan. Ya Allah. Nah, yang jelas. Saya minta kalau ada bisikan setan lagi, ya, entah itu anggapan istri kamu masih hidup atau tidak, namanya kalau sudah dimasukkan ke liang lahat, itu nggak ada kesempatan untuk hidup lagi. Kecuali memang dia itu mati syahid, itu pun sebelum dibawa ke liang lahat. Jadi teman-teman, ini ada beberapa orang yang memang ketika kehilangan, dia itu dibisikkan atau dimimpikan kalau tolong saya masih hidup, tolong saya masih hidup. Itu hoax teman-teman ya. Itu adalah tindakan dari iblis yang membayangi ataupun mengganggu pikiran kalian teman-teman. Soalnya saya juga pernah dulu waktu kecil kehilangan ayah saya, dan saya didapat bisikan kalau ayah masih hidup. Saya sempat berpikir kalau itu adalah dia ayah yang sudah meninggal tapi hidup lagi karena syahid mungkin. Maaf,
mati suri ya teman-teman ya. Tapi setelah saya berbincang dengan guru saya, itu hal biasa yang dialami oleh orang yang pernah kehilangan keluarganya dari kematian. Tapi na'udzubillahi min dzalik ya, itu adalah setan yang masuk ke dalam pikiran kita, bahkan bisa menembus ke dalam mimpi kita dan mengatakan kalau saya mesti supaya apa, dibongkar lagi teman-teman ya. Karena ketika dibongkar lagi itu makam akan menderita teman-teman. Maaf, bukan makam ya, jasadnya itu akan menderita, ruhnya itu akan menderita. Karena apa? Karena dia itu ketika sudah dimasukkan ke liang lahat dan kita sudah pergi 5 langkah saja dari kuburan, itu sudah ditanyakan, man robuko, sopo pangeranmu ya, siapa nabimu, siapa agamamu, seperti itu teman-teman. Maka tidak ada kesempatan untuk hidup lagi. Nah ketika dibongkar lagi ya, sudah ditanyakan kayak gitu lagi, dibongkar lagi, dia akan menderita teman-teman ya, masih akan tergantung di dunia lagi. Astagfirullahaladzim. Makanya ketika kita kehilangan keluarga kita, kita dimimpikan ataupun dibisikkan kalau tolong saya masih hidup pada ini bla bla bla, itu jangan percaya teman-teman ya. Mati syahid bisa hidup lagi ketika memang benar-benar dia hidup lagi, tapi sebelum dimasukkan ke liang lahat. Kalau sudah dimasukkan ke liang lahat, enggak ada yang namanya hidup lagi teman-teman. Enggak ada mati syahid, mati suri, enggak ada. Ya. Sudah Om, bantu dia itu gendong jasad istrinya Om. Ya, ya, soalnya tangan saya belum mampu untuk mengangkat. Ya, Ustaz. Ayo Mas, saya bantuin Mas. Ayo. Ayo. Udah, kamu yang kuat. Untung ada kita kamu, yang melihat. Kamu di situ. Ayo. La ilaha illallah. 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 Lu dia kuat sendirian, Peter. Sekarang enggak kuat. Berdua aja enggak kuat sih sekarang. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Eh Mas, bawa lagi Mas.